Tapi moro-moro mak njek gugup gitu. Jekukuk. Oh ya, jadi gini, nah, Langsung muncul. tadi saya lagi ngirim ini, lagi ngirim ke Pak Hasanuddin file tuh. Dia minta template. Nah ini ya, ini kan lapisannya silakan diklik, kemudian diklik aja animasinya. Nah kalau udah kan, kalau tidak ada maka tidak ada yang merah. Kalau Ya. sudah ada, nah itu cara ngeceknya ya. Oke ya, coba di play sekali lagi. Nah, ini ya. Oke ya. Nah, kemudian supaya kita agak panjang ini. Ya, silakan lagi klik media. Klik aset gambar. Silakan pilih yang warna hitam. Warna hitam. Oke ya. Oke ya, nah ini kita masukkan anu nih foto ya. Fotonya udah ada di grup kelas pemula, Pak Alex saya kirim ya. Nah, ke WA ya, foto profil, foto gambar percepatan, Foto apa, Pak? Foto Pak, bentar ya. Bentar dulu. Tidak akan saya merebut satu sama lagi. Kecuali mereka yang ya, silakan ke ini. Saya buka kelas pemula dulu. Oke, saya tadi ngirim dua foto ya. Nah, klik yang foto Gunung Bromo ya. Klik foto yang Gunung Bromo. Ya. Klik Gunung Bromo ini ya. Klik Save to Gallery. Ya. Ntar Pak Alek masih ngirim nih. Saya kirim yang Gunung Bromo aja ya, biar nggak kebanyakan file. Kalau ini di lapisan berarti ya? Ya, di lapisan ya. Oke, sebentar. Pak Alek masih proses ya. Oke, ya, cari yang Gunung Bromo ya. Oke, silakan klik lapisan, klik media, nah, cari yang Gunung Bromo, ya. Nah, oke. Gunung Bromo ini kok hitam yang ini ya? Beda ya, bukan ya? Bukan ini berarti? Oh, bukan yang itu ya? Sorry, saya salah kirim, jangan-jangan. Oh ya, sorry, salah kirim saya. Gunung Bromonya yang ini ya, harusnya. Ya, saya kirim ulang ya. Sorry. Nah, saya kirim di grup kelas pemula ya. Yang saya punya sama kok. Sama ya? Iya, yeah, iya. Yeah. Ya. Yeah. Nah, ini dibesarkan ya. Oh, sorry. Cara membesarkan pakai ini aja. Ada bagi layar nggak? Nah, bagi layar aja full screen ya. Nah, gini ya. Iya. Dia di aset gambar ya, Pak ya? Iya. Oh, kalau di aset gambar dah ada. Di Telegram, Pak. Oh, di Telegram ya. Bapak di WA kan? Kalau ini di WA, foldernya WA. Iya, iya, iya. Ya. Oke. Samain sama item ya? Ya, pakai aja bagi layar yang di kanan atas. Itu ada bagi layar, silakan diklik full screen ya. Maksudnya gimana? Di kanan atas, itu ada tulisan bagi layar. Hmm.
Ya, silakan diklik bagi layar atau split screen. Terus yang diklik yang putih itu. Putih ya, putih full ya. Oke. Oh, maksudnya ini itu di lapisan ya Pak ya? Ya, di lapisan Pak, betul, di lapisan. Oh, ya. Ke media utama ya? Ya. Oke, kalau sudah. Klik back ya. Kemudian silakan klik lagi lapisan, klik media. Bentar, Pak. Oke. Siap, siap. Sambil saya minum ya. Gambarnya ini mau di layar penuh ya, Pak ya? Nanti dipakai full screen bagi layar, Pak. Split screen, klik yang di kanan atas. Oh, sebentar. Split screen, terus? Pilih yang full, Pak. Warna putih yang full. Oke. Ya. Dan ternyata ada salah satu metode untuk mengukur dan mengevaluasi itu semua. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara hadir dan terus mendalami keilmuan. Sehingga kita bisa mendeteksi, mengevaluasi diri kita sudah sejauh mana iman. Ya, nah ini kalau mau ini masukkan logo yang ini lagi. Ya, ilmu itu. Oh, yang itu. Logo yang sama ya? Ya. Atau raja posisinya ya. Semuanya kita akan bertemu nanti pada tanggal 24 Agustus ya. 4 Agustus di Masjid Al-Uqwa Kota Bandung. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa hadir di sini juga nanti akan hadir di situ insyaallah. Nah, berikan animasi masuk. Selamat dari Ustaz-Ustaz yang sudah syuting yang sudah hadir. Masuk geser ke bawah ada nggak? Masuk geser ke bawah. Kita udah sekitar 2 tahunan ya Bapak Ibu semuanya ada di Zoom. Kita keluar dari kandang. Nah sekalinya keluar dari kandang kita akan bareng mendengarkan dari puluhan Ustaz yang telah bersama kita di. Ya, masuk geser ke bawah. Saya dan, apa? Enter slide down ya. Hal yang oke ya. Oke, sudah masuk geser ke bawah ya. Oke ya, supaya ada animasi-animasinya, silakan klik fotonya dulu, lapisan pertama ya. Kita berikan animasi masuk itu. Pop ya. Pop ya. Nah, sehingga animasinya nanti kita sesuaikan yang di bawah. Kok jadi enggak yang pop ini yang mana? Yang gambar gunung itu ya, Pak? Ya. Ya. Satu, okay. Satu detik ya. Oh iya. Ya, satu detik ya. Nah, sehingga posisi ini logo 77 itu kita masukkan setelah popnya selesai ya. Nah, ini
tinggal di klik gunting yang di kanan atas itu ada gunting pangkas kiri ya. Oke, maka kalau kita lihat, nah gitu ya. Disamakan dengan yang hitam ya Pak ya? Ya, disamakan dengan durasinya yang hitam. Tapi saya punya udah sama. Sama ya. Posisinya di mana? Apa itu? Timeline-nya. Timeline yang ini. Yang ini, yang 77. Ya, yang 77 yang mau motong itu. Oke, jadi geser dulu pas yang di awalnya hitam itu. Pastikan animasi masuk dari Gunung Bromo ini selesai ya. Oke, selesai ya. Oke, kira-kira di detik 10.700 kalau di saya. Pastikan aja setelah animasinya selesai ya. Oke, nah kemudian silakan klik logo 77-nya ya. Tadi kan di sini ya. Oke, ya. Seperti ini ya. Jadi geser aja. Oke, pastikan animasi masuk yang Gunung Bromo sudah selesai. Ya, oke, kira-kira di detik 10.800 atau 700. Kemudian diklik lapisannya yang 77, kemudian klik gunting, klik pangkas kiri ya. Nah, ini. Sehingga pergerakannya baru logonya masuk. Ya. Oke. Jret. Ya. Bisa diulang, Pak? Ya, Pak. Yang pemangkasan ini yang saya. Pemangkasan ya, oke. Saya balikin dulu posisinya, oke. Silakan digeser dulu garis timeline-nya sampai animasi masuk Gunung Bromo itu selesai ya. Seperti ini. Ya, ini seperti ini. Nah, dia seperti ini kan. Nah, berhenti di sini. Kemudian silakan diklik lapisan logo 77-nya, lapisan kedua, kemudian klik gunting pangkas kiri. Ya, sehingga kalau kita set, kita terulang, nah, baru turun. Ya. Oh, gitu. Nah, ini ya. Ini standarnya begini. Jadi kalau masang logonya tuh jangan di tempat yang ada gunung-gunungnya ini. Jadi dia di posisi bebas, tidak terganggu. Ya. Oke, nah kemudian di ininya kita berikan aja animasi keluarnya itu memudar aja ya, memudar. Oke. Yang mana, Pak? Yang fotonya. Gunung Bromo ya, kemudian Bromo yang ini. Yang 77-nya juga sama nih, masih keluarnya memudar ya, biar persamaan ya. Dua-duanya diberikan animasi keluar memudar ya. Durasi sama Pak ya. Ya, durasi sama ya. Oke. Arseti bisa? Bisa. Bisa ya? Oke. Gelap. Ya, terakhir gelap ya. Nah, pada saat posisi gelap ini, silakan klik media. Ya, silakan klik media. Kita nggak perlu pakai ini ya. Saya simpan di mana? Nah, cari video. Oke. Okay. Ini langsung kalau salah. Nah, masukkan video yang ini ya. Video. Video apa? Di Telegram, Pak. Di Telegram. Cari video yang 77 ini. Yang durasinya 0,08. Yang Arseti bisa download di Telegram dulu ya, di grup Telegram. Oh, baru dikirim?
di kelas pemula ada. Yang Pak Alex pakai yang hari Rabu kemarin, Pak. Pak Alex. Ya. Iya, di desain ini enggak ada, Pak. Di Instagram saya enggak ada. Oh, saya kirim lagi kalau gitu. Saya kirim ya. Ya, sebentar saya kirim ya. Video yang mana nih? Yes. Cari yang logo square ya. Logo square merah MP4. Di grup Telegram pemula itu ada ya, sudah ada ya. Ngirimnya kapan? Tadi kan. Ada video ini. Ini loh, yang merah-merah ini. Yang merah-merah ini. Sama, Pak, di atas. Yang satu apa yang dua? Yang kecil. Yang kecil. Sebelah kiri ya. Sebelah kiri ya. Karena ini bentuknya square ya. Pak Alex, saya kirim di WA ya. Iya, Pak. Lagi proses ya. Nah, Pak Alex pilih yang bawah ya. Iya. Yang kotak ya. Yang pilih yang square ya. Jadi kalau di play seperti ini. Berarti yang kecil ya, Yes. Ya, yang kecil. Yang nanti yang square. Yang tulisannya kecil. Ya. Soalnya sama. Kan ada dua tuh yang ada tulisannya ya, berarti. Ya. Yang satu itu sebetulnya gini, yang satu itu adalah untuk rasio 9 banding 16. Yang kedua itu adalah untuk rasio 1 banding 1, ya. Oh, yang terakhir itu lapisan lagi ya, itu ya. Langsung ke media aja, Pak. Media utama, Pak, oh. Yang terakhir. Oh, oke. Okay. Ya. Iya, udah. Oke ya. Sudah ada. Oke, sudah. Absepti sudah juga. Sudah. Oke ya. Nah, sekarang silakan geser garis timeline-nya ke titik 00. Silakan download musiknya ya. Download musiknya yang di Telegram. Pak Alex pakai yang kemarin. Yang kemarin, yang di judulnya tuh ini. Lagu ya waktu itu ya. Namanya apa ya? Lagu. Lagu. Songs ya. Song. Cari di song ya. Nanti kalau ini di Telegram nyarinya di mana? Nggak ada ya? Di bukan download di aja. Di download save lagu musik ya. Kemerdekaan RI. Ya. Nah. Terus ngambilnya di mana? Nanti di klik audio, nanti pilihnya yang lagu ya. Audio lagu ya, nanti suaranya ini pada hari kiamat ini. Nah, ini suaranya yang ini, pilih yang ini ya. Nih judulnya ini lagu kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 ya. Lagu paling bawah berarti ya?
Ya. Alfabet ini, alfabet ya. O-G-K-L. Ya. Lagu kemerdekaan RI. Ya. 17 Agustus 1945. Silakan klik plus ya. Ya, nah ini kita play. Nah, ada apa? Gak ada, Pak Alek. Ya, lagunya gak ada. Ini belum sampai lagunya mulai, anunya udah habis. Oh iya, iya. Ya, memang. Lagunya habis ya. Ya. Tuh saya kirim ke WA Pak Alex. Lagunya, ya. Silakan disimpan. Pukul ada dua ini, berarti dua kali tadi ya masukinya ya. Iya, dua kali itu. Ya. Nah, supaya habisnya bagus, silakan klik nomor tiga dari kiri, yang gambar kiri itu. Kemudian aktifkan pelemahannya ya. Ya, supaya melemah. Enggak motong ya. Pas kan? Nggak sampai 17 kan? Pak Alek sudah ketemu? Di WhatsApp udah, tapi dia downloadnya kemana ya? Maksudnya ke audio dong ya? Ya, di audio Pak. Nah. Ini kan download nih. Ya kan download. Oke, di yang di Palek nanti tulisannya audio ya, audio 20220806. Ya. Audio. AUD 20220806. Oke. Oke, jadi nyimpennya itu di album kalau nggak salah. Sebentar. Oh enggak, di lagu ya. Lagu. Bentar. Kok enggak ada? Lagu paling bawah. Nah, yang Pak Alek tadi audio kan? Audio, ketemu nggak? Lagi cari ini yang 20-22 ya. Ya, oh cari gini aja. AUD. Ah. Dua puluh dua dua nol delapan nol enam. Oh 08. Ya. Ketemu ya. Oh, ada. Ada. 0806 ya? Ya, ya. Oke, kasih pelemahan, Pak. Pelemahan audio, ya. Oh, iya ada. Pas ini ya.
pas itu maksudnya lagunya belum mulai ya? Iya, belum mulai ya. Oke. Silakan klik gear di nomor 3 dari bawah di sisi kiri, kemudian aktifkan audio untuk pelemahannya ya. Supaya tadi berhentinya bagus ya. Oke. Oke. Nah, kalau sudah simpan sebagai video. Nah, silakan di share di grup kelas pemula. Itunya nggak usah berarti, Yus. Apa itu? Apa namanya, transisinya itu nggak usah ya? Nggak usah. Nggak usah. Kan tadi menghitam itu kan? Menghitam. Langsung nyambung ke merah. Yang satunya juga menghitam. Dari putih kemudian menghitam. Ya. Nah, itu udah kayak efek transisi ya. Alex sudah masuk musiknya? Sudah, Pak. Oke. Silakan di-play. Ya, kemudian silakan disimpan sebagai video. Rasionya di 1080 ya. Laju pingganya 30, bitnya di rendah aja di 4,7 ya. Oke. Saya rasa cukup ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Oke, Pak. Di depan. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Oke. Selamat malam, ya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Alek. Waalaikumsalam. Malam-malam. Salam. Ya, Pak Seti. Oke.